apa yang sudah dirintis Pak Joko Widodo, kita lanjutkan, kita tambah, kita perbaiki. Memilih pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh, apa yang sudah dirintis Pak Joko Widodo, kita lanjutkan, kita tambah, kita perbaiki. Insya Allah masa depan saudara-saudara sekalian, anak-anakku semuanya, masa depan adalah sangat baik dan sangat gemilang. Kekayaan kita sekarang sudah menjadi kebijaksanaan dari pemerintah, dari Presiden Joko Widodo, dan akan saya teruskan. Kita tidak akan izinkan bahan-bahan kita, kekayaan alam kita, tidak akan kita izinkan dijual murah ke bangsa asing. Ini adalah kebijakan yang diberi nama hilirisasi. Hilirisasi artinya semua bahan-bahan, semua kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia. Pabriknya harus di Indonesia. Karyawannya harus orang-orang Indonesia. Gajinya nggak boleh UMR. Itu perjuangan kami. Itu perjuangan saya dan semua tim saya. Saya kira karena itulah Pak Kiai Gofur selalu di belakang saya, selalu mendoakan saya, dan selalu mendukung saya. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Sebetulnya saya datang hanya mau sowan Kiai, kok disambut seperti ini? Luar biasa, terima kasih. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.